pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan mempertemukan negara serumpun yaitu Saudi Arabia dan timnas Bahrain. Laga super, super duper, duper big match ini pun akan digelar pada Rabu 16 Oktober 2024 pukul 1 dini hari dari Stadium King Abdullah Sports Center. Dan berikut ini prediksi line up dari kedua tim. Prediksi line up dari Saudi Arabia. Di posisi penjaga gawang akan diisi oleh Muhammad Al-Owais. Dari lini pertahanan akan diisi oleh Saud Al-Hamid, Hasan Tambakti, Ali Lajani, dan Hasan Khadesh. Dari lini tengah akan diisi oleh Abbas Al-Aksien, Faisal Al-Gamdi, dan Muhammad Kano. Dari lini serang akan diisi oleh Fahed Al-Mualad, Muhammad Al-Dawsari, dan Abdullah Radik. Dan berikut ini prediksi line up dari Bahrain FC. Di posisi penjaga gawang akan diisi oleh Amar Mohamed. Dari lini pertahanan akan diisi oleh Vincent Emmanuel, Amin Benadi, Syed Bakar, dan Hajed Ali. Dari lini tengah akan diisi oleh Jasim Al-Sheikh, Moses Atero, dan Ali Haram. Dan dari lini serang akan diisi oleh Ali Madan, Muhammad Marun, dan Hussein Abdurrahim. Admin prediksi di laga ini, Saudi Arabia akan menang tipis 2-1. Prediksi kalian, berapa skor nih di laga ini? Tulis di kolom komentar di bawah ini ya guys.